Halo Cit. Kita lagi ada di Kumba. Kambo. Kambo. Cantiknya. Keren-keren abis. Sibuk sendiri nih nyonya sate. Mana nih? Mana yang lain? Mana nih Kapero? Mana nih? Bah. Ya, kasih. Wow. Seperti ini. Ada kolam renang di bawah. Yang di atas ini rumah peristirahatan. Halo Citra. Hai. Jenny. Yang di atas itu kafe dan restoran. Ada Citra. Iyo. Deh, cantiknya. Worth it kesini guys. Halo Fitri. Di atas itu ada beberapa camp. Jadi kalau mau camping bermalam bisa di sini guys. Jadi letaknya ini sekitar 20 menit dari kota Palopo. Kolam renangnya unik guys. Ini saya mau review penginapannya guys. Terbuka kah? Aduh, nggak terbuka. Halo. Wow, yang di sana itu bentuknya seperti kapal, guys. Ada.
cantik sekali di sini. Worth it. Di sini tuh guys, spot-spotnya sangat menarik. Ini lokasinya saya lagi di cafe di Kambo guys. Sayangnya belum selesai. Kafenya belum digunakan. Jadi kalau kalian mau ke sini sangat worth it guys. Dari Parepare perjalanannya itu kurang lebih 5 jam. Jadi kalau dari Makassar mungkin kurang lebih 8 jam sampai sini. Sangat bagus untuk berakhir pekan. Jadi kalau libur panjang, di sini suasananya seperti di Bandung, guys. Pemandangan gunung. Keren pokoknya. Tidak nyesal ke sini. Dari Makassar itu kurang lebih 7-8 jam. Tempatnya ini sangat cantik sekali guys. Jadi kalian tidak akan menyesal ke sini. Ada tempat perkemahan juga. Bisa bermalam. Jadi yang di belakang saya itu seperti camp bisa untuk 4 orang. Itu bisa disewa seharga 250.000. Sementara yang ini itu 750.000 bisa untuk 6 orang. So guys, ke sini ya. Oh.